Berikut ini cara untuk menghilangkan watermark di CapCut. Di sini saya praktekkan di CapCut iPhone, jadi di Android pun sama. Jadi kalian bisa praktekkan untuk menghilangkan. Nah, ini biasanya kalau kita ngedit yang pakai template orang lain seperti ini. Kalau kita lagi ngedit, saya contohkan. Kemudian pilih pratinjau. Nah, sekarang kita bisa pilih ekspor yang ada di sudut kiri atas, kanan atas. Nah, dia dikasih dua pilihan. Kalau kita pilih simpan ke perangkat, itu ada tanda airnya ataupun watermark yang ini. Kalau kita pilih simpan dan bagikan ke TikTok, itu tanpa tanda air. Jadi pilih yang di bawah ini. Tunggu sampai ekspor ini selesai. Nah, selanjutnya kita tidak perlu pilih muka. Dia sudah tersimpan di galeri. Kalau kalian yang menggunakan Android terus belum tersimpan, kalian pilih posting ke TikTok. Karena dia kalau di TikTok dia tidak akan ada watermark. Nah, kalau kita pilih batalkan, terus kita cek di galeri iPhone. Nah, ini yang sudah disimpan. Silakan kalian putar saja. Ini ada lagu berhak cipta, jadi tidak saya putar. Jadi seperti itu cara nyimpannya, silakan dicoba.